back to Tarawani TV. Hey, hari ini kita mau jalan-jalan ke salah satu destinasi pariwisata yang ada di daerah Bogor. Kebetulan Upa Woni lagi di kantor, jadi belum bisa bergabung sama kita. Dan kita bakal ke mana namanya ya? Villa Kayangan ya. Jadi sebelum Mama Abah, Teddy, Atung pulang ke Banjarmasin, kita mau jalan-jalan dulu. Lani mau ikut ke Banjarmasin, Cuk? Mau ikut? Mau ikut, Cuk, ke Banjarmasin. Mau. Nanti sesampainya di sana, kita bakal tunjukin gimana tempatnya dan keseruan liburan kita kali ini. Jadi kalau yang penasaran dengan konten hari ini, ikutin kita terus! Jeonjihwan. Siapa yang pengen jalan-jalan hari ini? Jeonjihwan ya? Udah bangun ya? Anak mama udah bangun. Sekarang kita stop di tengah jalan. Kata Google Maps sih 4 menit lagi sampai. Dan ternyata di pinggir jalan ada orang jualan buah-buahan gitu. Dan kita stop untuk beli buah-buahan. Ini banyak banget lemas-lemasnya. Beli berapa, Tat? Beli 2. Beli 2. Terus wow, apa borong apa? Petai sama pisang. Bakalan mabuk petai di mobil, gengs, dengan aroma-aromanya. Makan apa, Ted? Masleng. Laper ya? Udah sampai, gengs. Tuh, tapi Baby Wani udah tidur lagi. Sekarang kita lagi siap-siap pengen keluar. Aduh, udah encok. Perjalanan sekitar kurang lebih 2 jam baru sampai atas sini. Dan lumayan encok jalannya, kayak bener-bener mendaki gunung lewat lembah, terus kayak bener-bener menukik banget. Jadi butuh perjuangan, gengs. Tapi pemandangannya bener-bener bagus banget. Udah siap berpetualang hari ini? Siap dong. Makan ya. Aku bakal tunjukin ke gengs gimana keseruan kali ini. Terus liatin spot-spot yang bagus sama makan-makan ntar juga deh, soalnya lapar juga. Tapi sayangnya hari ini karena Upa Woni gak dateng, gak bisa ikut kita. Jadi uri cagi kenyang yongsang man puseyo. Siap, saatnya berangkat. Pemandangannya bagus banget, gengs. Masya Allah, bener-bener healing banget. Pertama kali datang ke sini udah disuguhkan dengan pemandangan yang bagus banget. Wah, pemandangannya bagus banget, gengs. Tuh. Hampir 2 jam. Dengan perjalanan yang benar-benar bikin hektik banget. Gimana, Tung? Rasanya di sini, Tung? Capek nih, Tung. Atung capek ternyata, gengs. Ternyata di sini banyak wahana-wahana untuk main anak-anak, gengs. Ada waterboom ini, terus ada tempat makan, terus banyak tempat-tempat foto. Jadi ini kayak tempat rekreasi keluarga gitu. Terus kalau misalnya Baby Hwani udah agak besaran, kayaknya seru deh kalau misalnya main di sini lagi. Kita barusan beli makanan, yang kita beli
makanan terenak, gengs, pop mie dan berbagai cemilan lainnya. Pengen makan, gengs. Kayaknya seru banget ya, makan sambil lihat pemandangan yang bagus, terus juga diringi sama suara-suara percikan air. Tadi kita pesen pop mie, terus berbagai aneka jus, ada emping, ada air mineral juga. Makan dulu semuanya. Jadi di sini nggak cuma ada wahana untuk mandi, tapi juga banyak banget ada camping ground, terus juga ada bioskop 3 dimensi, ada villa-villa. Jadi kalau misalnya yang mau nginap di sini juga banyak banget tersedia kamar atau villa untuk ditidurin, gengs. Nini bisa. Jadi di sini mungkin kekurangannya buat lansia ya yang susah jalan, agak susah dibawa ke sini. Tiga. Kau tunggu. Kau ambil, kau ambil, kau ambil. Gimana Tad setelah gendong Nini? Luar biasa ya. Untung cucunya besar, gengs. Ya ampun. Sekarang kita lagi istirahat sejenak ya, karena yang angkutnya lagi istirahat. Dan di depan kita tuh kayaknya ada spot foto yang bagus. Sementara istirahat, kayaknya aku mau foto-foto dulu deh. Tuh pemandangannya, Masya Allah ya. Healing banget. Banget dah. Iya dong. Luar biasa ya. Asik. Demi ya. Iya. Baru banget masuk mobil dan ternyata Baby Honey udah tidur lagi, gengs. Udah pingsan. Destinasi selanjutnya kita mau makan malam di sini ya. Akhirnya sampai ya, Mas. Mau mengisi perut dulu, setelah itu baru pulang ke rumah. Sekarang kita udah duduk dan Baby Huani lagi bobok lagi, gengs. Tadi aku udah sempet telepon Upa, katanya hari ini dia harus kerjanya sampai malam, gengs. Jadi nggak bisa gabung sama kita, bahkan makan malam bersama pun nggak bisa, sedih banget kan. Oh ya, besok Mama Abah sama Atung mau balik ke Banjarmasin. Jadi jadi hari ini kita bakal makan malam bersama untuk terakhir kali di kedatangan Mama Abah sama Atung di Jakarta. Halo Kak Eti. Ini kakak sepupuku, gengs. Jadi kebetulan ada di Bogor juga. Tadi kita telepon buat makan bersama. Kita mau pesan-pesan dulu ya. Sekarang Baby Wani lagi sama Abah Teddy. Say hi. Halo. Kakak sepupuku tercinta, namanya Kak Eti. Halo. Halo. Halo, geng. Halo, geng. Jadi sambil makan sambil ngomong anak. Suami idaman. Suami idaman ya. Bagi gengs yang jomblo, tolong di komen. Lagi nyari pasangan katanya. Ya. Betul tidak? Baby Huani tadi udah mamam ya, udah nenen ya. Lihat aja ya. Pinter ya. Sebelum makan, aku mau ngucapin terima kasih buat yang semua yang udah nonton video kita sampai selesai. Jadi kegiatan kita hari ini benar-benar panjang ya, mulai dari siang sampai malam, lihat pemandangan yang bagus, terus sekarang akhirnya bisa makan enak. Sampai jumpa di video berikutnya, gengs. Kalau misalnya gengs mau suka video kali ini, jangan lupa like, terus subscribe dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.